guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal mencoba untuk menggambar atau melukis karakter Poppy Playtime di Toka Boca. Kira-kira seperti apa ya? Nah yaudah guys, kita langsung cus! Masuk ke dalam Toka Boca ya. Jadi di sini aku bakal menggambar atau melukis di laptop. Iya guys, pakai mouse. Karena kalau aku melukis di HP ya guys, itu kanvasnya terlalu kecil ya. Jadiku terlalu besar. Oke, kita langsung aja mulai menggambar dari karakter yang pertama, yaitu Mami Long Legs. Let's go. Oke, aku nyontek ya guys karena aku enggak terlalu hafal sama wajahnya Mami Long Legs. Oke, pink begitu. Let's go. Kita coba pakai kuas yang ya sedang aja ya. Jadi aku mau menggambar mukanya Mami dulu. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Apa ini terlalu besar guys? Iya, sepertinya iya. Aku kecilkan dulu deh. 1 dan juga 2. Ya guys, seperti inilah badannya Mami Long Legs ya guys. Mirip seperti laba-laba. Cekrik. Oke, mantul. Kita lanjut guys ke tengahnya. Jadi irisnya si Mami Long Legs itu berwarna hijau guys. Hijau begini. Oke, aku cukup puas. Oke, ini pasti susah banget kalau misalnya aku itu menggambar di ini guys, di HP ya. Terus aku mau kasih ini guys, eyelash ya atau bulu mata supaya lentik. Oke, Mami, ini adalah maskara Mami. Terlalu lentik kayaknya ya, Mami. Iya, gak apa-apa ya. Siapa tahu Mami mau ke pesta, mau ke kondangan ya. Gak apa-apa, Mami. Next, kita akan membuat mulutnya Mami Long Legs. Kita buat dia tersenyum, guys. Kok creepy ya. Melayat, guys. Melayat ya. Maaf, Mami, tanganku ini Mami tremor. Tolong jangan datang di mimpiku nanti malam ya Mami, aku takut. Oke, Mami. Ya, terima kasih Mami. Nah, kalian tahu guys yang paling khas dari Mami Long Legs itu apa? Lipstiknya guys. Dia tuh pakai lipstik loh, lucu banget gak sih? Oke, kita kasih lipstik. Mami, ini lipstiknya merek apa ya Mami? Sangat-sangat merah merona gitu. Udah kayak ibu-ibu arisan guys. Ibu-ibu mau ke kondangan. Mami, aku rasa kamu terlalu gendut. Jadi aku bakal menghapus lemak-lemakmu ya. Iya, I'm so sorry Mami. Ini bukan body shaming ya teman-teman. Ini bukan body shaming. Dia itu bukan orang, dia itu monster. Tidak apa-apa di body shaming. Semoga langsung benar. Kurang lebih seperti itu guys. Lanjut, mari kita buat ikat rambutnya berwarna biru seperti ini. Oke. Kemudian rambutnya di sebelah sini. Wah, Mami, gak cukup nih rambutmu Mami. Ya sudahlah. Oke, aku harus mencetakmu ya Mami. Cekrik. Oke, dimana kau? So pretty. Oke, sepertinya aku cukup puas guys dengan lukisan Mami Long Legs. Kita lanjut ya ke lukisan Hagi Wagi. Hagi Wagi itu segitiga tapi seperti ini guys. Tuh ada lengkungannya begitu ya guys, ada cekungannya seperti itu. Kemudian dia itu, oke, kita buat turun ke bawah begini mukanya. Hagi Wagi, mukamu kok lebar sebelah ya Hagi Wagi. I'm so sorry. Aduh, seperti biasa guys. Kesulitan Fanny Chandra menggambar di laptop. Aku butuh pen tablet. Nata, beliin aku pen tablet Nata. Kamu tega sama sahabatmu ini. Hah? Cuma kamu sendiri ya Nata yang punya pen tablet? Aku harus menggambar susah-susah di laptop? Iya gitu Nata. Gak bercanda ya Nata. Tapi kalau kamu beliin ya, I love you Nata. Oke, mari kita buat ini guys. Apa itu? Aku gak tahu ini apa namanya. Ya, pokoknya di kepalanya ada semacam ini guys. Mungkin bulu-bulunya begitu ya. Hagi Wagi itu kan berbulu banget gitu ya kan guys. Badan Hagi Wagi. Nah, Hagi Wagi itu badannya tuh kurus gitu guys. Sangat-sangat tidak imbang ya dengan kepalanya ya.
Okay, kita buat seperti ini. Dibuat lurus aja, karena kakinya tuh ya juga panjang sih guys. Jadi nggak kelihatan ya. Dan ini adalah tangannya. Yes, okay, lumayan mirip ya. Kemudian mata Hagiwagi. Hagiwagi, matamu berwarna apa ya Hagiwagi? 1, 2. Kemudian warna putih lagi guys, buat cahayanya. 1, 2. Ini kenapa Hagiwagiku tuh sangat-sangat imut? Padahal dia tuh serem loh guys, sebenarnya dia tuh serem loh. Hagiwagi, apakah kau pakai lipstick sama seperti Mami Longlegs? Aku jadi penasaran. Ih, kok mencong-mencong sih Hagiwagi? I'm so sorry. Yes, begini. Kok semakin imut? Ini tuh harusnya seram loh guys. Hagiwagi? Iya, aku gak tahu kenapa tapi kamu sangat-sangat imut menggemaskan di sini. Oke, mari kita cetak guys. Bentar guys, aku lihat dulu foto kisi-misinya dulu ya. Ya mirip sih sama Hagiwagi tapi dia itu warna pink ya. Oke, seharusnya sih aku bisa. Let's go. Kita pilih warna pink dulu. Dan juga kepalanya, ingat Fanny kepalanya. Jangan lancip Fanny. Jangan lancip-lancip. Iya, iya, kita coba turun. Naik. Sip. Lagi-lagi miring sebelah guys. Mohon maaf ya, aku harus membuang lemak-lemakmu kisi-misi. Ya guys, ingat dia hanya monster. Di body shaming tetap aman guys, gak apa-apa. Tidak berdosa. Aduh. Oh, kita harus ingat guys, dia itu cewek ya. Jadi kita harus kasih dia bulu mata. Ya, supaya sama seperti Mami Longlegs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini udah 11-12 sama Mami Longlegs ya. Sepertinya kalian berdua tuh bisa pergi ke kondangan bareng ya, ke pesta bareng. Udah sama-sama cakep ya. Oke, kita coba buat ini guys mulutnya. Senyum dulu. Senyum. Say cheese. Cheese. Kisi-misi, sepertinya lipstikmu terlalu banyak ya. Jadi harus aku hapus. Iya, aku tahu. Kamu tuh pingin lipstiknya tuh sama tebalnya kayak Mami Longlegs. Ya, tapi sabar ya. Aduh, kebanyakan gini menor loh. Kamu itu kayak itu loh. Kayak ibu-ibu di sinetron itu loh yang jahat. Ya, kamu emangnya mau dituduh jadi ibu-ibu sinetron gitu? Enggak kan? Jadi mari kita hapus ya. Menggambar di mouse itu cukup susah guys. Iya, jadi mohon pengertian ya. Kita buat pitanya dulu guys. Soalnya dia itu juga sama kayak Hagiwagi, ada pitanya. Tuh. Oh, dia sudah kembaran sama Hagiwagi. Sangat-sangat gemoy ya. Oke, kita langsung cetak. Cekrik. Tada, udah jadi nih guys. Oke guys, karakter terakhir yang akan aku gambar adalah Poppy. Tahu kan Poppy siapa guys? Apa? Tidak tahu? Ya nggak apa-apa, kutunjukkan. Kita buat mukanya dulu guys. Iya. Ayo Fanny, jangan tremor. Jangan tremor Fanny. Oke, kok kayaknya mukanya terlalu besar ya guys. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Kita coba aja. Sekarang kita coba buat lehernya guys, supaya aku tidak melupakan kalau dia tuh punya leher, punya badan. Next, bajunya. Oh, bajunya itu pita-pita seperti itu. Baiklah, kita coba buat pita. Oh, kok miring sih Fanny. Fanny, kau membuatku kecewa Fanny. Iya. Oke, kita coba buat lagi. Hop. Lumayan. Oke, gak apa-apa guys, gak apa-apa ya. Kita buat kotak begini. Kita blok dulu warnanya dan juga gaunnya Poppy. Yes, seperti ini guys. Aku suka banget sih ya sama desain karakternya Poppy juga. Itu kayak anak kecilnya sangat-sangat imut gitu guys. Pita-pita di baju, diam-diam merayap. Aku nyanyi apaan? Hap, ya mana saya tahu. Iya. Oke, lumayan lah ya guys. Lumayan lah ya. Ya, aku tahu tidak terlalu mirip. Tapi harap ingat guys, aku gambar di mana. Aku gambar di Tokaboka. Pilihan warnanya sangat-sangat sedikit. Dan juga aku gambar pakai mouse ya. Ya. Jadi Nata, kalau kamu nonton video ini Nata, ya aku butuh pen tablet Nata. Ya ampun Nata, dari tadi aku palakin terus dong. Ya, gak apa-apa, I love you Nata. Gelombang-gelombang, so curly. Ini kayak itu loh guys, kalian tahu Wendy's gak sih? Kayak maskotnya Wendy's dong.
Aduh, tidak disponsori oleh Wendy's, tapi aku suka sama burgernya Wendy's. Lingkaran kecil, kecoret. Aduh, maaf Poppy. Maaf Poppy, jangan marah ya Poppy. Maaf Poppy. Tolong jangan hantui aku malam ini Poppy ya. Aduh. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Sepertinya lumayan. Dan selesai guys, saatnya kita cetak, cekrik. Oke, di mana kamu Poppy? Oh, ini bagus banget sih ya guys. Ini pingin aku pajang ya di ini guys, di art galerinya, di art galeri sebelah sini. Apakah kau suka dengan lukisanku, Nata? Kau suka? Iya, Fanny, kerja yang bagus, Fanny. Aku sangat bangga. Aduh, kira-kira Nata bakal ngomong apa ya? Tapi kayaknya dia tuh bakal suka deh sama gambaranku. Dia tuh selalu memuji aku, guys. Benar-benar teman yang sangat baik ya, sangat-sangat suportif. Nah, sudah selesai tuh guys, hasil lukisanku. Hagi Wagi, Mami Long Legs, Poppy dan juga Kissy Missy. Gimana menurut kalian? Lukisan mana yang paling bagus menurut kalian? Kalau aku kayaknya aku paling suka sama si Poppy guys. Soalnya imut gitu ya, kawaii. Oke guys, sekian permainanku melukis di Toka Boka. Enaknya selanjutnya aku melukis apa lagi ya guys? Tulis di kolom komentar. Tapi kok kayak suka dengan permainanku kali ini? Silahkan diklik tombol like, di-share dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye-bye.